cocok ke kita. Tapi harus jadi mari kita ciri tapi Andro baik. Oh, ya, ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita The 390 tapi duaan. Trinya itu lagi di belakang kamera tuh. namanya banyak nggak segitu. Jadi kali ini kita mau coba nge-review sepatu yang sebenarnya udah agak telat ya, tapi kita coba nyempetin gitu buat nge-review sepatu namanya tuh emang Cruise 2AB. Siapa tahu dari kalian yang belum ini ya, belum tahu gitu ya, belum atau belum sempat beli, belum sempat terus kehabisan gitu ya, bisa lihat dulu lah. Dan kayaknya juga nama bakal rilis di sini. Iya, kemungkinan mungkin ya. Tapi nggak tahu kapan gitu ya. Doang. Kayak gitu. Yuk mulai ya. Siap, gas kan. Ayo. Tampilan depan dulu, Carlos. Oh. Gimana? Rangkohui. Nah. Dari dusnya itu ya, ya biasalah. Tampak atasnya tuh kayak gini, ada logo maternal. Terus kesini ada tulisan maternal disaster, belakangnya maternal aja tuh nggak ada disasternya. Di sini di pojokan ada maternal disaster, terus ada websitenya juga www.eta. nah, balik sini. Sebelah sini nih ada di pojokan sebelah kirinya di atas ada tulisan maternal, terus ada mini barcode. Nah, anjir disebutnya teh. Ah eta we pokoknya mah. Ini ada tulisan. Nama artikel. Nama artikel, terus ada juga si size-nya. Sama ada barcode, terus ini retail-nya di 429.000 ya. Gitu. Tapi butut sih bodas doang stiker itu. Kebetulan saya sabar lah Milam. 399 ya. Terus di bawah nih kalau kalian jeli ada juga size chart-nya buat bisa nyocokin buat kalian liar ya orang pakai size naon gitu. Nah, bisa dia ditinggal liar lah ya, rada pinter lah gitu cantik, atau di deskripsi boleh juga ya, di deskripsi juga ada. Kayak gitu ya. Untuk tampilan kardusnya alias packaging kardusnya ya, kardus biasa gitu. Cok banget. Nah, sekarang bagian dalemannya, lanjut ke dalam. Tereng lamun di edit ya mani langsung bersinar. Mulai dari si kertas-kertas ini ya, kertas wajib ini. Ya, biasa aja lah ini malah sama kayak yang bolongnya. Ya mungkin pada aya detailing gambar maternal juga kia ya tuh. Ya. Gambar-gambar maternal di si kertas wajibnya gitu. Lanjut ke si sepatu nol ya. Oh, ini peran deh. Tadi gue hece. Jawang lah. Oh, oke, siap. Hap. Kita mulai dari kelengkapan ya. Kelengkapan di sini ada tag, gantungan tagnya ada tulisan maternal. Cuman ini agak beda ya. Bentuknya itu kayak sepatu gitu. Nyocokin kan emang produknya ya, sepatu. Sepatu. Terus di sini juga ada nama artikelnya Cruise 2AB. Ada barcode, terus ada size-nya retail di 429.000 gitu. Di balik ada stiker nih gambar sepatu. Gambar sepatu gitu. Malam untuk bagian ini dapetnya lumayan ya, silika gelnya ya, mete bulukan gitu. Jadi untuk tampilan luarnya bukan insole ya, ini mah exol, outsole exol apa next. Ini terbilang rapi ini mah, nggak ada bekas lem atau kurang rapet apa gimana, dilenturin juga aman. Terus di bagian belakangnya nih ada logo di bagian tengah kecil tapi bikin estetik gerget. Untuk depan kan udah jelas ya di bagian tempurung kaki gitu ya, ini logonya nih logo beda aja dengan dulu kan. Dulu mah ya kain doang kan, kanvas doang pret ya gitu, yang sekarang mah ini pakai detailing kayak gini, di emboss ya, betul, kulit gitulah. Nah, kayak gitu. Terus bagian dalam mah cuma dapat ini doang ya. Silika gel. Terus kedalamannya. Tapi ini lumayan ya. Tah. Pas si dampal nanti pakai kayak kulit gitu, terus ada tulisan maternal di emos juga. Kayak gini lumayan. Bagus. Detailing lah emang parah sih maternalnya. Tuh kudu ditanya di. Sebelah sini juga ada nih. Wah, tulisan maternal di pinggirnya.
Lalu sih, pakai nasi sistem non? Pull hoisin. Ya intinya gitulah. Jadi lebih kuat daripada dijahit sama dilem biasa gitu. Nah, kayak gitu. Di press bukan? Heeh. Di press. Nya ieu mah mun nama gaul lagi. Gitu. Nama pulesesem. Terus kita lanjut ke bawah nih. Ke bawah juga nya emang detailing material tuh kayak gini. Ada si pas si bawahnya teh ada logo material juga. Jadi mun kalian napak di nu becek teh ces anjis eta sapatu material gitu ka ciri. Iya. Terus misalkan kalau si jalan ya, apa? Jalan yang apa lah? Yang lembek-lembek teh. Jeblong. Gemoy. Jalanan jeblong gitunya. Kalau ditepakin kayak gini langsung set. Misalkan gini tek. Langsung ada logo maternal kayaknya. Ngikutin ini. Pan biar orang ngejelasin gitu kan. Kan becek di becek bahkan mana ada langsung apa? Ya, orang enggak salah. Kecap gitu. Yang sesuai. Lanjut. Oh, lanjut. Ya, ya udah naon deui. Ieu bahana tina kanvas, kanvas biasa kan? Kanvas biasa. Ya pada umumnya sepatu lah. Slip on tuh di pinggirnya itu ada karet gini. Nya mentes rentingnya bisa nyocokin sama kaki kalian gitu. Terus di dalam nih ada juga men Euro 39, men US 7 nya ukuran luar, ukuran untuk di Euro di berbagai negara banyak gitu. Ya, jadi ukuran internasional. Dari sentimeternya ini 25 ya. 25 cm untuk size 39. 39. Nah, cuman ini untuk bahan yang ininya yang kanvasnya ya. Ini enggak tahu kekuatannya seberapa lama gitu misalkan kayak bantalan Aris. Gampang luntur apa gimana gitu. Soalnya di isu sebelumnya berhubung saya belum pernah punya ya. Jadi enggak tahu ya. Gampang luntur apa enggak? Kayaknya tergantung perawatan apa gimana lah. Iya mah ya jadi entong sering dicuci. Si sepatu mah entong direndam lah intinya gitu. Soalnya mun direndam teh kayak najan si pula sesem tapi kita bakal buka oke gitu. Jadi mun direndam lama-lama. Si apa? Presannya, presannya. Ya. Jadi kebukalah kayak ya, gitu, gitu mungkin kalau keseringan ya. Bikin enggak awet lah. Tapi kan sekarang mah udah ini ya, udah lagi viral ini cuci kering ya. Udah banyak obat-obatnya di marketplace ini. Jadi nggak usah pakai air, semprot gini, udah langsung bersih. Neng dilap doang. Nah mungkin itu salah satu cara mungkin ya untuk menghindari si sepatunya biar awet kayak gitu. Perawatan. Kurangnya yang nyobaan sebenarnya, cuman itu rada serak mendorong 39 lah. Coba. Tapi pas lo bisanya masuk lo masuk. Kalau di saya mah nggak cukup, sukunya jebrak saya mah. Masuk dalam. Masuk. Lo pernah nyobaan lagi sih? Pernah ya? Nah, maksa nanti. Nah, maafnya ini bukan nggak sopan. Bukannya bener, bukannya nggak sopan. Tapi kita tinggal tampilannya juga kiri. Anjir. Pampuran gitu. Mantap sih ya. Secara look gitu. Fokus ke kaki namanya. Insyaallah enakan tuh. Oh ini fokus sih. Ya tuh di handap. Lumayan lah. Oh. Jadi lumayan ya untuk insyaallah lumayan empuk kata Bung Alam. Kayak gitu. Ini mah lebih ngejual ke brand kan. Kalau kalian pengen empuk terus brand lokal, kita nyaranin yang brandnya itu inisialnya dari Pentela. Bukan inisial. Atau memang yang produksi khusus sepatu ya brandnya. Ya gitu. Kalau kalian nyari kenyamanan, cuman ini kan emang lebih gaya. Ngejual brand maternal tuh sana tuh kan. Biar style gitu ya. Jadi atas bawah udah maternal. Jadi bisa di bilang si paling maternal tuh kayak gitu kayaknya ya. Mungkin. Mungkin. Udahnya aya tambahan itu kira-kira dari si produknya. Udah sih hampir sama sih di sepatu-sepatu maternal kayak motif bawahnya kayak gini kan. Anti slip kayak gitu. Bahan bawahnya masih pakai karet mentah. Kayak gitu. Mau dinilai kira-kira berapa, Res?
berapa ya? Terus berhubung ada yang mengharapkan 10 deh. Oh, 10. Oh. Ya. Si anjir, salah kaprah. Penilaian pribadi, Riz. Ulah cek batur. Oke lah. Seberapa kira melihat dari tampilan kayak gini, 7 deh. 7? Iya. Soalnya kurang suka yang full black kayak gitu. Oh, yang enu bodas-bodasan. Mm-hmm. Kayak apa dulu teh? Cruz. Cruz BW. Cruz BW ya? Black white. Kayak gitu. Cuma dari logonya kurang suka kalau yang Cruz BW teh. Kurang apa gitu teh kelihatannya teh. Jadi yang custom gitu. Kayak gini we tuh. Lebih bagus kan? Iya. Kayak gitu. Simpel. Kalau dari saya mungkin ini karena gua mah muntina sepatu yuk, suka nanti ini nih. Nah, si bagian bawah nanti full black gitu. Lebih garang, cukurang. Iya. Melompat kaciri kan. Tuh, sih, cak gitu. Bukan karena kalau misalkan becek. Tujuh deh kalau dari gua mah. Karena gua sebenarnya udah ngincar setnya. Satu lagi lah. Iya. Itu masih misteri ya, masih rahasia belum bisa kita spill dari sekarang. Soalnya takutnya ada sesuatu lah. Kayak di geruduk. Pokoknya tungguin, pantengin aja lah. Kayak gitu. Pokoknya info-info terbaru, terhangat, terupdate pasti kita usahain buat langsung posting ya. Kayak gitu. Yuk, barangkali ada unek-unek terus. Tentang naon we lah. Apa ya? Apalah dirimu dulu lah. Rumah gue sih sebenarnya. Langsung ini skakmat. Paling gini ya. Berhubung sekarang mendekati hari raya. Ohnya orang jadi ayah. Ya, sok. Mendekati hari raya, masalah pengiriman mungkinnya nanti kita infokan. Cuman saya kasih bocoran sedikit di sini. Mengenai pengiriman mungkin nanti kita ngikutin jadwal ekspedisi ya. Kayak gitu. Soalnya berapa sih kemarin teh sampai tanggal berapa ya? Pokoknya nanti kita infokan lah kalau misalkan kalian order di toko kita gitu. Gimana-gimananya. Soalnya untuk menghindari keterlambatan juga pengiriman. Gitu, pengiriman supaya sama-sama enak. Kakak yang order enak, kita juga sebagai penjual juga enak gitu. Enggak ada yang dirugikan lah masalah pengiriman. Untuk apa namanya? Menjelang hari raya. Menjelang hari raya kayak gitu. Terus satu ya, gua mau nambahin nih. Dari si ya, maaf pisan fitur COD kita matiin dulu ya. Karena apa? Nah. Jadi kita tuh ngejaga bisa anu order. Udah order pas datang si orang nanti kermudi kan pulang ya, kampung. Balik deh jadi kita nuru gitu. Makanya ya, daripada nya biar sama-sama enak juga. Enak juga. Makanya kita ya udah matiin dulu aja si COD nya. Sementara loh ya, sementara ini nggak selamanya. Sampai si kondisinya kondusif lagi lah. Soalnya kita juga lagi lihat di ekspedisinya juga ya, Alam ya. Pokoknya kalau kalian yang pernah order ya, saya pernah kirim video. Nah itu kayak gitu situasi di ekspedisi JNT gitu ya. Udah kayak apa itu paket. Itu sampai nyari-nyarinya. Misalkan ada yang ordernya tuh JNT. Terus kita sampai sengaja nyari-nyari JNT yang kosong. Kosong supaya cepet update lah minimalnya kayak gitu dong. Iya. Yeah. Kayak gitu dulu gitu. Ngomong susahnya ya. Tetap aja masih pun kosong, cuman apa aja masih agak-agak ramai tapi agak mendingan sih. Jadi alhamdulillahnya kita dapat sih ya. Beberapa hari terakhir ini alhamdulillah kayak gitu. Jadi orderan kalian bisa langsung terupdate kayak gitu. Ya. Yeah. Udah ya, ada lagi nggak? Udah, gue ya udah. Udah. Ya. Mungkin ya untuk video kali ini segitu dulu aja kali ya. Buat kalian yang mau komen-komen, spill request apa gitu, yang bisa kita teh kurang naonnya. Apa? Tolong bilangin. Ya. Bisa tulis di kolom komentar dan kita pasti baca lah. Kalau mau korek kritik gitu. Kritik yang membangun pasti kita tanggepin lah. Pasti. Kecuali yang menghujat, mencaci, memaki. Kita mau diwaro. Kita skip. Kita di-block. Di-block. Ya sama-sama kita kan. Intinya kan kita bikin channel kayak gini kan buat kalian juga sebenarnya gitu.
feedbacknya yang positif lah. Kalau kritik-kritik membangun, oke lah, kita masih bisa apa namanya dengerin gitu. So, jangan satu menghujat, apalagi membuli suku, ras, agama. Jauh, jauh so. Ya udah kali ya. Kalian buat mau apa, buat yang mau belanja boleh kunjungi ya marketplace kita, udah banyak banget. Linknya ada di deskripsi. Ya. Ada Shopee, pokoknya Shopee, Tokped, Lazada, TikTok juga ada, di IG juga bisa lah. Instagram ada. Tipis, mungkin gitu. Nanti menyusul Facebook mungkin ya. Insya Allah semoga terlaksana gitu. Amin. Terus bisi ayah juga non sih. Beli-beli. Tanyang ke pokoknya kita tuh bakalan diisian KB. Iya, semua marketplace. Terus yang ke erek dagang bagus. Batagor. Banyak proyek sih untuk masyarakat Bandung di sekitarnya ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan terlaksana lah. Amin. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu aja kali. Ya, mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang salah atau pesan gitu. Pertamanya kita mah cuma manusia biasa. Apalagi kan sekarang mau lebaran ya. Kita dari tim The 390s mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, gila ya. Enggak, maksudnya kita bukan kita enggak serius, kita santai gitu ya. Gitu. Ini lagi acan des anu selamat menunaikan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa teh tara ge acan ini tim bae sekalewat. Ya udah lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuhnya acan lagi.